dari semua TWS Basius. Kayaknya seri TWS ini yang menurut gue bassnya itu lebih terkontrol. Dengan vokal treble yang paling oke, dengan desain yang menurut gue paling pas lah. Yep, apalagi kalau bukan Basius E17. Seri Basius ini memang satu-satunya yang dapat lanyard kayak gini juga ya. Dan ini terbilang simple, jadi kalau memang lo mau digantungin dimanapun juga bisa. Cara spek, TWS ini pakai 12mm dynamic driver, pakai koneksi 5.3 dengan playtime yang cukup awet, kurang lebih bisa sampai 6 jam. Dan kalau memang fullnya itu bisa sampai 24 jam. TWS ini mau dibawa telepon juga nggak perlu worry ya. Kalau untuk mikrofonnya cukup bagus, udah ada ANC-nya. Mau dibawa Zoom meeting, feed call, ini udah cukup oke mikrofonnya. Ditambah memang buat sound quality-nya yang seperti gue bilang dari awal, kalau TWS ini memang paling stabil buat sound quality-nya, apalagi di bagian bass-nya yang cukup punchy dan lebih terkontrol dibanding E19 yang bass-nya menurut gue terlalu over ya. Dan TWS ini di bagian vokal juga cukup tegas ya, mau vokal cewek atau vokal cowok masih terdengar enak ya. Dan buat treble-nya gue cukup aja sih. Buat beberapa genre TWS ini masih terbilang enak ya, apalagi kalau memang buat dengerin akustik ini enak banget asli, apalagi mengingat harga.